gitu ya. Pakai ilmu sendiri. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kak Jess, makasih ya udah datang ya Kak Jess. Ih, rupanya Kak Jess cantik banget, sayang. Rambutnya atau gimana ya? Karena rajin fitness ya sekarang ya? Tenang ke dalam ya. Berarti kalau program... Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bila di malam hari ini. Kabar yang tentu membuat kita semua senang karena calon manten kita yang malam ini makin mesra saja. Apalagi saat mereka berdua belajar ngomong putri dari Putra Siregar. Ya, kita tahu bahwa Putra Siregar sudah lahiran, maksudnya Septiana Siregar guys, istri dari Putra Siregar. Ya, dan terlihat Lesti dan Bilar ada di sana. Ya, mereka berdua kompak belajar ngomong putri dari Putra Siregar tersebut. Dan rupanya mereka memang pantas ya guys ya, udah pantas menjadi seorang ayah dan ibu, mama papa bagi Leslar Junior tentunya. Lihatlah kebersamaan mereka ini. Moreno Leslar. Moreno no. Tapi dia enak banget punya anak dik. Udah haus dia. Lihat Kak ini. Ya, kita tahu bahwa Lesti dan Leslar memang sama-sama sudah tak sabar menunggu hari bahagia itu, di mana mereka entar bebas buat ngomongan gitu guys. Ini mau belanja kita ya. Ternyata ya pingin punya cucu nih ya, cepet ya ya, insyaallah nanti. Amin. Waduh, mana Dedek? Dedek makasih ya Dedek. Apa istri daman kayak kamu Shanko. Ya, tentu kita semua pada berbahagia dan dibuat baper oleh kebersamaan serta kemesraan Lesti dan Bilar. Apalagi di malam hari ini, tingkah kocak pun dilakukan oleh Putra Siregar. Tentu hal itu adalah dalam rangka menyambut calon manten kita, yakni Lesti dan Bilar, yang begitu berbunga-bunga di malam hari ini. Apalagi... ya, kebersamaan mereka berdua memang sesuatu yang kita cari dan kita tunggu. Dan kemesraan di malam hari ini menjadi obat bagi kita sekalian yang sudah tak sabar menanti dan menunggu kebersamaan sang calon manten kita ini. Ya, kebersamaan mereka yang makin hari makin romantis saja, makin hari makin tambah mesra saja. Apalagi saat mereka belajar momong putri dari Putra Siregar dan Septiana Siregar, kita merasa demen dan seneng karena melihat Lesti dan Bilar memang udah pantas menjadi seorang mama papa bagi putra dan putri mereka nantinya. Tentu bulan depan insya Allah mereka akan segera melepas lajanya. Dan itu juga menjadi doa dari kita. Semoga apa yang kita harapkan bisa melihat mereka bersanding di pelaminan akan dijawab oleh waktu. Ya, tinggallah menunggu waktu itu tiba. Tapi bagi kalian yang masih penasaran dan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian kita semua tentunya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.